Halo teman-teman, balik lagi dengan Upin di sini. Wah, kali ini Upin masih berada di desa, teman-teman. Wah, kali ini Upin bakalan memberitahukan kepada kalian bahwa di dekat di gunung di dekat rumah Upin di desa, guys, ada gubuk tua di atas, guys. Dan konon katanya di sana sarang pocong, teman-teman. Karena itu hari ini Upin mau mengajak Pak Pol buat temenin Upin kita ke sana, guys. Langsung saja Upin panggil Pak Pol ya. Pak Pol. Pak Pol. Woi, kenapa Upin? Wah, tolong bantuin Upin, Pak Pol. Temenin Upin mau menyelidiki rumah tua yang ada di gunung. Wah, jangan. Itu rumah itu sangat berbahaya. Pak Pol saja takut. Wah, nanti kan sama-sama Upin, Pak Pol. Jadi kita bareng-bareng ke atas. Oke lah, yang penting kamu jangan sampai lari ya. Oke, Pak Pol. Wah, kenapa kamu Upin membangunkan Pak Pol tengah malam seperti ini? Wah, Pak Pol, ini sudah sangat darurat sekali, Pak Pol. Kenapa emangnya? Wah, karena Pak Pol sedang mau istirahat ini. Kamu ini bangunkan Pak Pol tengah malam. Wah, Pak Pol harus temani Upin karena Upin menemukan gubuk tua yang ada. Wah, pokoknya Pak Pol harus temenin. Wah, kalau begitu kita harus pergi. Di mana tempatnya? Tempatnya di atas gunung, Pak Pol. Oke, ayo kita harus langsung pergi. Pak Pol antar motor dan kamu naik di belakang ya. Ayo kita pergi. Ayo cepat Upin. Kamu naik, ayo cepat. Wah, kamu jangan naik seperti itu. Nanti kamu bisa jatuh. Wah, si Upin. Tenang saja Pak Pol, Upin sudah biasa naik seperti ini. Wah, kamu Upin luar biasa sekali Upin. Nah, tidak apa-apa lah, ayo kita pergi. Wah, kita jumping di sini dulu, guys. Woo, Pak Pol seru sekali hari ini, guys. Selidiki gubuk tua yang berada di bukit, guys. Ayo. Ayo kita pergi ke atas cepat. Kita tidak boleh lama-lama, teman-teman. Wah, Upin, kamu harus ngomong, Upin. Ini sudah tengah malam. Kalau Pak Pol sendiri cuman dengan motor seperti ini, Pak Pol juga takut. Wah, tenang saja, Pak Pol. Upin selalu berada di belakang Pak Pol. Oke. Pak Pol bakalan ngebut ke atas bukit. Ayo. Pak Pol, kamu tidak tahu kan? Pak Pol juara lomba balap sekantor polisi. Wah, hebat sekali, Pak Pol. Iya dong, Pak Pol. Wah, lihat itu, Pak Pol tidak jatuh kan? Wah, kamu lihat Pak Pol hebat sekali. Tapi hati-hati Pak Pol. Pak Pol muat Upin juga di belakang Pak Pol. Kalau sampai jatuh, wah, bisa gawat. Wah, tempatnya katanya di sekitaran sini Pak Pol. Wah, kita sudah mau sampai berarti. Tenang saja, kamu kan bersama-sama dengan Pak Pol. Jadi kita aman. Wah, ada apa itu guys? Wah, di situ sepertinya ada sesuatu teman-teman. Wah, itu gubuknya guys. Ayo kita periksa ke sana. Ayo. Cepat kita periksa. Wah, Pak Pol sudah tidak sabar memeriksa rumah itu guys. Ayo Upin, segera kita langsung periksa. Ayo. Pak Pol juga penasaran ada apa sih sampai kamu membangunkan Pak Pol tengah malam seperti ini. Hati-hati Pak Pol. Wah, kata orang-orang di bawah rumah ini seram sekali. Wah, tenang saja, kamu bersama Pak Pol di sini. Wah, jadi kita bakalan memeriksa rumah ini, tenang saja. Coba kita lihat dari depan teman-teman rumah ini. Jangan sampai ada sesuatu yang menimpa kamu. Ayo kita periksa ke dalam. Pak Pol juga penasaran di dalam ada apa guys. Ayo kita ke sini. Ayo Upin cepat. Ayo kita periksa ke dalam. Ayo kita periksa Upin. Ayo cepat kemari. Wah, Pak Pol juga penasaran di sini ada apa guys. Wah ada pocong di situ guys. Wah, awas Upin, jangan di situ kamu. Kamu bisa dikejar pocong. Awas, jangan di situ. Wah, benar-benar ada pocong di sini. Wah, ayo sini Upin. Wah, di sini benar-benar ada pocong, guys. Wah, banyak sekali pocongnya di sini. Wah, ternyata benar di sini banyak sekali pocong, teman-teman. Waduh, ternyata di sini sarang pocong, Upin. Hati-hati kamu, Upin. Ayo kita kabur dulu. Wah, Bapak harus mengambil tindakan ini. Wah, di sini banyak sekali pocong, guys. Wah, apa yang harus kita lakukan ini? Wah, kita dikejar pocong, Upin. Hati-hati, Upin. Lari, Upin. Iya, Pak. Lari dulu, Pak. Wah, Upin takut sekali. Wah, di sini banyak sekali pocong, teman-teman. Di luar dan di dalam rumah ini adalah benar-benar markas pocong, teman-teman. Ini sarang pocong. Wah, kita harus segera membasmi rumah ini, teman-teman. Wah, Pak, ayo, Pak. Tembak saja. Wah, Bapak tidak bawa senjata. Bapak cuma bawa apa ini? Bapak cuma bawa api saja. Kalau begitu lempar, Pak. Wah, seram sekali banyak sekali pocong di sini.
Ayo kita bakar kalau begitu pocongnya, guys. Ayo ayo kita masuk di dalam rumah dulu, teman-teman. Ayo ayo. Ayo Upin, 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 ke sini Upin. Jangan sampai kamu kena, guys. Ayo ayo. Wah wah wah. Rumah ini parah sekali, guys. Ayo kita masuk di dalam. Wah wah wah, di luar dan di dalam banyak sekali, teman-teman. Wah, kita harus wah banyak sekali, teman-teman. Wah, pocongnya benar-benar banyak di sini. Wah, Upin, kamu harus berhati-hati kalau kemari, guys. Ayo, Pak harus bakar sini, Bapak harus bakar. Banyak sekali pocong di sini. Upin, hati-hati kamu, Upin. Kamu sembunyi dulu. Wah, kita harus bakar tempat ini, guys. Banyak sekali pocong di sini. Wah, di sini ternyata sarang pocong, guys. Kita bakar dulu semua pocong yang di sini. Wah, biarkan mereka lari dan mati terbakar, guys. Kita bakar semua yang ada di sini. Wah, tidak bisa dibiarkan ini, pocong semua di sini, guys. Ayo ayo, Bapak harus mengambil tindakan ini. Wah, ada pocong di dalam rumah lagi, guys. Kita bakar rumah ini. Ayo kita bakar. Wah, biarkan pocongnya mati semua, guys. Wah, ternyata mereka tidak hilang, guys. Mereka bermunculan terus, guys. Ayo kita bakar. Kita bakar. Wah, Upinnya sembunyi di mana, teman-teman? Upinnya bersembunyi. Biarkan Upin bersembunyi dulu. Wah, rumahnya sudah terbakar, guys. Wah, itu masih ada pocong, guys. Ayo kita bakar. Wah, kita bakar sarang pocong yang ada di sini, teman-teman. Wah, Pak Pol memang hebat sekali. Kalian lihat kekuatan Pak Pol membakar rumah berhantu, guys. Wah, wah, pocongnya masih ada, teman-teman. Ayo kita bakar pocongnya. Wah, biarkan dia terbakar habis, teman-teman. Kita membakar sarang pocong, guys. Wah, rumahnya sudah terbakar, teman-teman. Bapak harus mencari Upin ini. Upin, Upin, di mana kamu, Upin? Upin, Pak, Upin di belakang. Wah, wah, Bapak hebat sekali. Bapak bisa mengusir pocong itu dengan membakarnya. Wah, Bapak hebat sekali. Iya dong, Pak Pol. Wah, jadi kita berhasil membakar sarang pocong, teman-teman. Wah, kalian bisa melihat sarang pocong berhasil dibakar Pak Pol, guys. Wah, sudah tidak salah lagi. Upin memanggil Pak Pol di sini, teman-teman. Wah, jadi kita berhasil membakar sarang pocong yang berada di sini, teman-teman. Kalian lihat, semua tempatnya terbakar, guys. Pak Pol memang hebat sekali, guys. Wah, jadi rumahnya, markas pocong sudah terbakar, guys. Sarang pocong sudah hilang di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi video Upin bersama Pak Pol hari ini sampai sini dulu. Nanti Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok, oke? Dadah, teman-teman.